Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta warga tidak panik adanya WNI yang terjangkit virus corona. Karena pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mencegah virus mematikan tersebut masuk ke wilayah Jawa Timur. Langkah yang sudah diambil diantaranya menyiapkan 3 rumah sakit untuk penanganan virus tersebut. Ketiga rumah sakit tersebut adalah RSUD Dr. Sudono di Madiun, RSUD Dr. Sutomo di Surabaya, dan Dr. Saiful Anwar di Malang. Selain itu, menurut Kofifa, pihaknya sudah memasang body thermal di Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga jika ada orang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, akan langsung dilakukan penindakan. Kita sudah menyiapkan BTS, Body Thermal Scanner. BTS ini disiapkan di International Airport dan di tempat kedatangan internasional. Jikalau kemudian ada yang dikhawatirkan dari suhu tubuh 38 derajat Celcius, maka langsung ke ruang isolasi. Dari ruang isolasi di titik di mana ada BTS, maka ada 3 top referral. Pertama adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kedua adalah Rumah Sakit Saiful Anwar. Di Madiun ini ada Rumah Sakit Dr. Sudono. Saya sudah rapat mengkoordinasikan kesiapan ruang isolasi di 3 rumah sakit ini. Tova Pradana, CTV.